Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala mufassir rahimahullahu ta'ala wa ala wa naf'a fi ulumi fi darini amin. Wa qawluhu ta'ala warzuq ahlahu minas samarati man amana bin minhum billahi wal yawmil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila summa attaruhu ila azabin nar wa bi'sal masir. Warzuq ahlahu, berikanlah rizki akan penduduknya, minas samarati, daripada buah-buah. Ini doa Nabi Ibrahim. Man amana, yakni orang yang beriman, minhum diantara mereka, billahi wal yawmil akhir, kepada Allah dan hari akhir. Qala, kata Allah, wa man kafar, ya, kepada orang kafir juga, ya, fa umatti'uhu, ya, kata Allah, kepada orang kafir juga, ya, aku beri kesenangan, tapi qalilan, sedikit, ya, sebentar. Summa attaruhu ila azabin nar, kemudian aku paksa dia ke siksa neraka. Wa bi'sal masiru, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi, ya, orang yang beriman, Allah berikan kebahagiaan sampai ke akhirat, ya, kekal. Kalau orang kafir, Allah berikan kesenangan sebentar, yaitu cuma di dunia doang. Ya, cuma di dunia doang dia. Makanya kita lihat ada orang non-muslim lebih kaya daripada kita. Lebih banyak kaya orang non-muslim daripada kita. Kenapa? Qalilan. Ya, sebentar. Sedikit itu sebentar. Cuma di dunia doang. Ya, kalau kita lihat kan banyakkan orang Islam yang susah. Iya. Banyakkan orang Islam yang susah. Qala Abu Ja'far ar-Razi anni Rabi ibni Anas an Abil Aliyati an Abi an Ubay bin Ka'ab, berkata oleh Abu Ja'far ar-Razi dari Rabi dari bin Anas dari Abil Aliyah dari Abi dari ya Ubay bin Ka'ab, qala ya, qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan summa attaruhu ila azabin nari wa bi'sal masiru. Qala, ia mengatakan, huwa qaulullahi ta'ala, itu adalah firman Allah Ta'ala. Wa hadza qaul mujahidin, ini adalah perkataannya Imam Mujahid wa Ikrimata dan sahabat Ikrimah. Wa huwa alladhi sawwabahu banu Jaririn rahimahullahu ta'ala, itulah pendapat yang dibenarkan oleh Ibnu Jarir rahimallahu taala. Qala wa qara akharuna, berkatanya dan berkata oleh yang lain, qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan summa ataru ila azabin nar wa bisal masir, fa ja'alu dzalika min tamami du'a Ibrahim, maka mereka menjadikan demikian itu min tamami du'a Ibrahim, daripada penyempurna doa Nabi Ibrahim, ya, lanjutan doa Nabi Ibrahim, ya, jadi itu lanjutan sambungannya. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan summa aftaru, jadi ulama berbeda pendapat tentang ini, apa ini doa Nabi Ibrahim atau firman Allah. Kama rawahu Abu Ja'farin, sebagaimana meriwayatkan akan Abu Ja'far anil Rabi dar Rabi anil Abil Aliyah tidak bi Aliyah
Qala berkata ya kana Ibnu Abbas adalah Ibnu Abbas yaqul berkata zalika qaulu Ibrahim, itu perkataan Ibrahim. Yas'alu rabbahu anna man kafara fa ummatihi, ia minta kepada Tuhannya sampai yas'alu rabbahu, ia minta kepada Tuhannya anna man kafara, bahwa orang yang kafir fa ummatihi qalilan, maka aku memberikan kesenangan sebentar, ya, qalilan sedikit, sebentar maksudnya. Ya. Wa qala Abu Ja'far, berkata oleh Abu Ja'far an Lais bin Abi Salih Sulaim dari Abi dari Lais bin Abi Sulaim an Mujahid dari Mujahid wa man kafara wa ummatihi qalilan yaqulu, yang berkata wa man kafara, dan orang yang kafir ya fa arzuquhu aidan, maka aku beri rezeki juga. Ya. Ya, sekarang orang kafir ya kebanyakan kaya, walaupun ada ya orang kafir yang miskin, ada sekali miskin kesian banget lah. Cina miskin kesian banget lah biasanya. Di Tangerang Cina susah, ya di dunia susah, di akhirat susah juga. Ya, terkenal dengan Cina Banteng ya. Cina Benteng. Ya Allah. Saya juga pernah lihat ada di sini juga orang Cina susah banget, ya Allah. Udah susah ngontrak. Non muslim, aduh ya Allah. Kasihan. Iya, di sini susah, di sana susah. Masyaallah, beruntunglah kita Bapak Ibu-ibu sekalian. Ya, kita dikasih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jasa siapa nih? Jasa ulama. Siapa? Wali Songo, Pak. Ini jasa para wali Songo, Pak. Mesti kita akuin itu, Pak. Ini jasa wali Songo yang berdakwah tanpa pamrih, yang meleburkan dirinya di Nusantara, Masya Allah, dengan merendahkan dirinya, enggak sombong, bahkan menghilangkan titelnya, titel apa, keturunan nabinya itu hilang. Sampai berasimilasi dengan perkawinan. Ya. Makanya walaupun keturunan Nabi ya enggak mancung itu. Kenapa? Karena itu demi menyebarnya agama Islam di Pulau Jawa ini. Masya Allah, luar biasa. Iya. Ya, sekarang-sekarang ini ya banyak pengetahuan kita. Setelah banyak perdebatan masalah nasab, kita banyak pengetahuan, Masya Allah. Betapa besarnya jasa ulama ini, Masya Allah. Mungkin kalau beliau enggak datang ke sini, mungkin ya ini Allah semuanya, hakikatnya Allah. Mungkin kita belum beriman itu, Pak. Hindu bisa jadi. Iya. Banyak bersyukur kita sama ulama, Masya Allah. Makanya dakwah kita mah enak, Pak. Kita ceramah maulid, ceramah pengajian, orang pada Islam semua. Kalau dulu orang non muslim semuanya, Masya Allah, bagaimana itu? Dan kita tahu bagaimana dulu sama orang sekarang, Masya Allah, serem-serem kan. Serem-serem. Iya, sampai kita dengar riwayatnya Sunan Kalijaga ketika beliau berdakwah. Bagaimana beliau berdakwah Sunan Kalijaga? Pakai wayang. Bagaimana pakai wayang itu? Masya Allah. Diceritakan itu berdebat dulu itu. Boleh apakah kepakai wayang? Luar biasa. Tapi beliau berani itu, mendebat itu. Demi apa? Tersebarnya agama Islam. Emang begitu, harus masuk ke lingkungannya. Meleburkan diri.
Jadi kita wajib terima kasih sama ulama, sama ulama. Masya Allah. Makanya wajar Allah langgengkan namanya tuh Wali Songo sampai sekarang. Udah ratusan tahun itu. Kalau kita pergi ke ya Banten, ke Cirebon, ke Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, Masya Allah. Ya, ke Aceh. Ya, Wali Songo bukan 9 doang, Pak. Dia kata Wali Songo 9 doang. Wali Songo banyak itu kan. Masya Allah. Masya Allah ya. Jadi negara Islam ini, negara Indonesia ini penduduk Islam terbanyak sedunia. Hebat banget tuh misalnya. Sedunia mah gitu. Penduduk Islam terbanyak. Ini jasa ulama. Kalau pikir-pikir tuh bayangin Pak, kita pernah yang pernah naik pesawat pergi haji, pergi umrah. Naik pesawat jauh enggak tuh Pak tuh? Jauh banget. Saya mikir di situ. Ya Allah, ini ulama sampai kemana bagaimana naiknya ya? Dulu belum ada pesawat. Pakai kapal lautnya. Kapal laut. Kapal laut jauhan lagi kan? Masya Allah. Ini kalau bukan karena Allah enggak bisa, enggak. Dibayar gitu, nih gue bayar duit lo, soalnya coba. Enggak bisa itu. Pasti karena Allah Subhanahu wa taala. Lillahi taala. Masya Allah. Lillahi taala itu. Saya pernah mikir tuh lagi pergi umrah waktu itu di pesawat, ya Allah ini ulama sampai begini ya, jauh banget sampainya, sampai tuh melarang. Masya Allah, kok kita pikir-pikir tuh ini gak bisa, kalau yang bukan karena Allah gak bisa, ini pasti karena Allah. Jadi oleh karena itu hadirin sekalian, hendaklah kita semuanya karena Allah. Karena ketika kita karena Allah, Allah akan berikan kita kekuatan. Kamu juga nih, santri-santri, karena Allah, nanti Allah akan berikan kamu kecerdasan. Iya, kayak kita ngajar siang pak, siang malam, Masya Allah, bulak-balik kita, tidurnya sedikit, kok gue kuatnya? Ini dari Allah, Allah kasih itu tenaga. Kagak berhenti-berhenti. Siang ngajar, siang malam, Masya Allah. Tidurnya cuma sedikit. Kok bisa kuat ya? Kenapa? Itu Allah kasih kekuatan. Tapi kok di rumah aja ngapa tidur mulu ya? Iya, gitu. Allahu Akbar. Itu Allah kasih kekuatan. Kenapa tuh? Lillahi ta'ala. Jadi kalau kita karena Allah, Allah belain kita. Kalau kita karena manusia, orang manusia itu akan belain kita. Tapi manusia belain kita seapa? Seapa? Paling ada maunya. Kalau nggak ada maunya, nggak mau belain kita. Tapi Allah selalu belain kita. Di saat apapun, Allah selalu ingat kita, selalu belain kita. Maka oleh karenanya, jangan karena selain Allah. Usahakan Pak, semuanya jangan sampai karena selain Allah, jangan. Selain mesti karena Allah Ta'ala. Biar hasilnya ya memuaskan. Wa qala Muhammad bin Ishaq, berkata oleh Muhammad bin Ishaq, lamma azzala Ibrahim alaihi salam ad-da'wata. Tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam menolak ad-da'wata, ya, mendoakan amman aballahu ayya ja'ala lahu wilayata, daripada orang yang Allah enggan ayya ja'ala lahu, bahwa Allah menjadikan baginya al-wilayata, kewalian. Maksudnya apa nih kewaliannya? Beriman kepada Allah, mengakui Nabi Ibrahim sebagai nabinya. Kan kalau orang-orang beriman itu wali-walinya Allah. Nabi Ibrahim gak mau doain orang yang gak mau beriman kepada Allah.
Ya, beriman kepada Allah otomatis ngakuin Nabi Ibrahim sebagai nabinya. Jadi dia ini enggak ngakuin Nabi Ibrahim sebagai nabinya. Kenapa enggak mau doain orang itu inqita'an ilallahi wa mahabbatahu? Karena putus diri hanya kepada Allah semata. Wa mahabbatahu, dan cinta kepada Allah. Jadi kalau udah cinta sama Allah, apa yang Allah benci, benci. Apa yang Allah cinta, cinta. Jadi cinta karena Allah, benci karena Allah. Jadi cinta karena Allah, benci karena Allah, akan melahirkan cinta. Tapi kalau benci apa yang Allah cinta, cinta apa yang Allah benci, akan melahirkan kebencian. Kebencian Allah. Jadi cintalah kita karena Allah mencintainya. Bencilah karena Allah membencinya. Jadi marah itu ada. Berarti begitu kesimpulannya. Orang kalau kagak ada marahnya, Pak, jelek. Jadi salah kalau dibilang tuh kiai enggak ada marahnya. Salah. Ada marahnya kapan? Ketika Allah marah. Ketika Allah marah, dia marah. Nabi pernah marah. Kenapa? Karena Allah marah. Suatu saat Nabi lewat, ada orang cengar-cengir, ada orang ketawa terbahak-bahak. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ini diceritakan dalam Sahih Bukhari. Lalu Nabi datang itu orang. Nabi suara keras. Hei. Digentak sama Nabi dengan suara keras. Hei. Andai kata kamu tahu apa yang aku tahu, kamu akan lebih banyak nangis daripada ketawa. Nabi ngomongnya segitu doang. Habis itu Nabi jalan. Masya Allah. Oh, Nabi marah tuh. Kenapa? Karena Allah marah. Tawa-tawa aja. Kira-kira orang kalau ketawa ingat mati apa kagak? Lupa. Gitu. Jadi orang kalau marah itu ada tiga, Pak. Pertama, kata Imam Ghazali, ada orang yang masalah marah. Ada pertama orang yang kagak punya marah. Kagak marah dia. Dia apain aja kagak marah. Ini jelek. Jelek orang begini. Yang kedua, ya, dia tengah. Ada marah, ada enggak. Ini sahabat Nabi modelnya. Ini bagus. Marah karena Allah, benci karena ya, cinta karena Allah, benci karena Allah. Jadi marah karena Allah, suka karena Allah. Ini yang bagus. Yang ketiga, terlampau marah mulu. Ya, ini enggak bagus. Dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Oh, ini jelek. Ya. Setan yang begini mah dikuasai oleh setan. Wa firaqan lima khalafa amrahu. Dan ya, menjauh. Firaqan berpisah, berbeda. Maksudnya menjauh bagi apa yang menyalahi perintah Allah. Wa in kanu min zuriyati, sekalipun mereka itu termasuk keturunannya. Nabi Ibrahim enggak mau doain sekalipun keturunannya kalau enggak beriman. Ya, enggak mau Nabi Ibrahim doain. Ya ini harusnya begini kita, ya. Jadi ulama sekalipun masih keluarga kita, kalau salah bilang salah, jangan masih dibelain aja. Hina arafa annahu ka'inun minhum annahu zalimun allayana lahu ahduhu. Hina ketika arafa Nabi Ibrahim tahu annahu bahwasannya ka'inun keadaannya minum di antara mereka annahu bahwasannya dia adalah zalimun orang yang zalim. Allah yanalahu ahduhu, bahwa tidak mendapati akan dia oleh janjinya Allah. Bi khabarillahi la'u bi dzalika, dengan berita Allah Ta'ala kepadanya dengan demikian.
Ya, Allah kasih tahu Nabi Ibrahim itu dia tuh enggak beriman itu. Dia itu zalim, dikasih tahu sama Allah. Jadi memang kalau orang yang diutus sama Allah, orang yang karena Allah, ya, orang yang ikhlas itu dikasih tahu sama Allah. Ya. Makanya ittaqu firasatal mukmin, takut olehmu akan firasat orang mukmin. Itu orang mukmin yang mana? Orang mukmin yang khas. Yang kasih tahu siapa? Allah lewat malaikatnya di hatinya. Jadi hatinya tajam, bisa mengerti. Jadi makanya ada omongan tuh, kalau sama kiai jaga hati, kalau sama polisi jaga mulut. Sama kiai enggak jaga mulut, ya bagaimana mulut, hati aja dijaga. Man kafara qala Allah ta'ala berfirman, "Wa man kafara fa inni arzuqul barra wal fajira wa umatti'u qalilan." Dan orang yang kafir, maka sesungguhnya aku memberikan rezeki orang yang baik. Barra takdirnya barira gitu ya. Barira. Ya, barira itu, barira takdirnya begitu. Aku beri rezeki orang yang baik, orang yang berbakti dan orang yang fajir berbuat dosa. Wa umatti'uhu qalilan, dan aku beri kesenangan juga sedikit dia, orang yang fajir. Jadi orang fajir dikasih juga senang tuh. Orang yang suka berbuat dosa dikasih senang juga, cuma qalila, sedikit. Ya. Orang yang baik, yang bakti dikasih banyak. Ya. Apalagi bakti, ya semuanya bakti, sama orang tua bakti, sama guru bakti, sama Allah bakti. Aduh. Senang dah pokoknya hidupnya. Enggak bakal susah hidupnya dah. Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab.